musik kroya. Tapi yang berbeda dari yang naik panggung tadi, baru calon orang kaya. Itu pun dari Medan, orang Medan salamnya apa? Horas. Dipelesetin dikit, kalau orang Medan harusnya jadi orang kaya. Saya mau tes, siapa yang mau jadi orang kaya? Angkat tangannya. Terima kasih, malaikat sudah mencatat yang tangannya begini benar-benar jadi orang kaya. Saya ulang, tadi belum ada yang naik. Siapa yang ingin jadi orang kaya? Takut kan? Orang kaya itu enak. Bedanya naik panggung baru calon orang kaya. Bedanya di mana? Bajunya beda, bro. Si. Ini dari Korea. Ini baju dari Korea. Tetapi Anda kalau serius nanti bisa belanja di Singapura di kapal pesiar. Siap? Siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Yulis, istri dari Kroya. Mantan istri saya, mantan pacar, mantan pemain multi level. Check and recheck. Siapa di sini yang pemain multi level? Malu-malu. Angkat tangannya. Tadi sudah mendengarkan? Sama-sama bagus, cuma berbeda. Kalau di multi level, rekrut satu orang berapa bulan bonusnya? Satu kali. Satu. Kalau di sini berapa kali? Jawab yang pemain multi level berapa kali? Satu kali. 36 kali sponsornya. Kemudian bonus level, bonus pasangan. Kalau Anda rekrut, kemudian ada tiktok, HP-nya bunyi, dapatnya berapa kali? Satu kali. Kalau di sini 12 kali. Sadar sekarang? Terima kasih, Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau Anda sudah jadi orang kaya, ngomong juga enak, betul? Betul. Iya. Dan jangan lupa, menantu dari Medan. Menantu dari Damanik. Ada yang keluarga Damanik? Wah, Anda beruntung. Cari nanti menantu yang sudah gabung di Trian. Bedanya di multi level, di PEL. Kalau di multi level, bonusnya PEL. Pernah, betul? Hari ini dapat bonus, besok dapat bonus, belum tentu, betul? Kalau di sini AI per bulan. Beda. Beda, betul? Betul? Terima kasih, Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Oke? Tetapi, saya mantan orang multi level, bagaimana saya ingin menjadi orang kaya? Ada tiga hal, seperti salamnya 3i. Yang pertama, orang kaya karena apa? Lahir karena kaya. Betul? Setuju? Yang kedua, kalau lahirnya tidak kaya berarti nyari orang? Nyari jodoh orang kaya. Yang ketiga, pasti jadi orang kaya seperti yang naik panggung tadi. Sudah dijelaskan company profile-nya, manfaatnya, semua butuh produk ini, semua pengen anaknya kuliah seperti saya, semuanya butuh win-win solution, dan segalanya sudah ada. Dan ini saya naik panggung adalah bukti. Kalau bisnis tidak ada buktinya berarti omong kosong. Ya, jadi ingat, pertama saya nikah dengan Trie, saya tidak mau sembarangan. Anda mau nikah siri? Gak mau kan? Masa cantik nikah siri? Yang pertama saya harus punya legalitas. Bener gak? Saya ini punya bisnis yang menjadi idaman saya. Saya nikah. Resmi, betul? Ada yang belum punya? Ya, yang belum gabung belum punya, betul? Jadi yang pertama adalah Anda harus resmi menikah, resmi kalau bahasa Medan menikah, betul ya? Oke. Nah untuk itu saya kembali mau check and recheck. Yang pada hari ini hadir belum gabung, coba angkat tangannya.
saya tadi ngedengerin nggak ya? Modalnya di sini berapa? Berapa? 350. 50. Saya tanya, ya ini hati-hati, mulai ke mencatat ya. Siapa yang tidak membawa uang 50.000? Catat Pak, kalau keluar nggak gabung berarti bohong. Bener kan? Bisnisnya bagus, bukti ada. Gabungnya cuma 50.000. Anda bisnis waralaba, franchise, butuh berapa modal? Anda bisnis yang lain, buka toko rokok, Anda butuh modal? Di sini modalnya cuma 50.000. Saya cuma pingin kejujuran. Siapa yang datang ke sini sudah pingin gabung tapi lupa nggak bawa uang 50.000? Siapa angkat tangannya? Kasih duit, dikasih duit. Siapa yang tidak bawa tapi hari ini pingin gabung? Kasih duit. Jadi yang belum gabung, silakan. Udah gabung. Udah elit. Ayo kak, bu, ambil bu. Tapi sudah terlanjur duduk mau pelan. Ambil, ambil. Siapa? Ambil bu, ambil. Siapa? Ambil bu, cepat. Maju ke depan. Dua. Naik, naik bang, bang. Cuma satu bu, cuma satu. Tenang, masih ada orang kaya. Tenang, tenang. Apa bedanya, ada yang belum gabung lagi tapi gak bawa duit? Bedanya mbak ini niat betul mau gabung. Beliau tidak hanya berniat tapi sudah action. Betul? Bedanya orang diam jadi pengamat sama orang action gimana? Ya buktinya ini. Oke, kita beri aplaus. Yang undang siapa? Abang saya. Abang saya silakan berdiri. Silakan berdiri, catat ya. Jadi yang mengundang nantilah yang akan nyemponsori dapat bonus 36 kali. Keren gak? Tugas Anda nanti kalau ada acara-acara gini, tinggal ngundang. Betul? Gak bawa duit aja dapat duit, bener gak? Kalau ada orang kaya. Oke, bener mau gabung ya. Hari ini langsung daftar dan belum daftar ya. Saya modalin 50.000, walaupun jaringan dari bukan jaringan saya. Bisnis ini edukasinya harus besar, harus bagus. Karena apa? Di sini omset naik, bonus saya naik nggak? Naik. Omset nasional bro, indeks yang dihitung, itu yang harus diperhatikan. Ini bisnis keren banget. Sekarang saya pingin jaliannya ya, jaliannya nambah. Mbak nanti bilang ya. Tadi yang buruan tunjukin termasuk Pak Karya dan Nabur. Anda bisa. Saya bisa, semua bisa. Setuju? Setuju. Oke, okay. Dites, dites. Anda bisa. Anda bisa. Saya bisa. Saya bisa. Semua bisa. Ambil fotonya silakan. Saya mau turun ke bawah. Ayo Pak. Silakan, siapa yang mau naik ke atas untuk ngambil? Karena saya enggak mau selfie. Silakan Pak. Dari atas saja. Silakan. Tadi ya janjinya ya. Like Facebook atau terserah. Kamera aja, kamera. Video. Video. Ikutin ya. Anda bisa, saya bisa, semua bisa, oke? Okay? Oke. Okay. Anda bisa, saya bisa, semua bisa. Bagus sekali ya. Bisnis ini sangat luar biasa. Omsetnya bulan ini naik 2 miliar. Sejarah di semua bisnis network. Belum ada yang bertahan stagnasi pada 40 miliar per bulan. Satu tahun kita setengah triliun, itu divisi 3i Network. Jadi kita bangga-bangga,
Pantas kita besarkan, kita ramaikan semua wilayah, termasuk welcoming untuk Anda untuk datang ke Yogyakarta. Silakan. Terima kasih, terima kasih. Jangan dijawab dulu. Oke, yang terakhir, apa kabar? Luar biasa, Gorgon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.